أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan senama-namanya kita panjatkan puji syukur dengan izin taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan penggal yang pertama, jilid yang pertama. Kita berada pada muka surat 49. Dia buat tajuk, dia kata bicara haji. Bicara haji bukan bermakna dia nak cerita kepada kita berkenaan dengan hukum hakam haji ataupun seluk beluk fiqh berkenaan dengan haji, tetapi dia nak beritahu kepada kita ayat yang berada di depan kita ni, innas safa wal marwata min sya'airillah, salah satu daripada ayat yang digunakan di dalam bab haji. Maknanya kalau kita buka kitab berkenaan dengan haji, maka salah satu daripada ayat Al-Quran yang akan dipetik dalam kitab perbicaraan haji adalah ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Gitu. Baik. Kata Allah, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, bahawasanya bukit Safa dan Marwah, tempat sa'i di Makkah itu setengah daripada tanda agama Allah. Ayat inna safa wal marwata min sya'airillah ni salah satu daripada ayat yang jadi amalan bagi orang yang pergi buat haji ataupun buat umrah. Baca ayat ni ketika duduk di atas bukit Safa dan bukit Marwah. Waktu kita naik bukit Safa nak sa'i ataupun kita dah sampai di Marwah, maka sunat kita baca inna safa wal marwata min sya'airillah, mengingati kembali peristiwa Safa dan Marwah ini. Baik. Jadi dia kata bahawasanya bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah ni dua bukit yang kecil. Jabalani saghirani. Dua bukit yang kecil, yang dulunya sebelum masjid yang besar ni, maknanya duduk di luar daripada masjid lah. Kalau kita undur ke belakang lagi, maknanya bukit Safa dan Marwah ni memang betul-betul di luar lah, sebab tidak dibina lagi Masjidil Haram semasa zaman apa, zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya membawa Hajar
dan diletakkan di Bakkah, di bumi Bakkah inilah, bumi Makkah ini. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dhi zar' inda baitikal muharram. Antara doa Nabi Allah Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail anaknya. Ketika itu Hajar pun dalam keadaan dah berusia, anaknya pun seorang anak yang baru dilahirkan, kecil tuannya. Tuan-tuan bayangkan seorang perempuan yang usianya begitu, seorang anak kecil, Allah Ta'ala perintahkan kepada si suami, tinggalkan anak dan isterimu di tempat itu. Tempat yang Allah Ta'ala sebut, ghairi dhi zar, tempat yang tak ada tanaman. Tuan-tuan boleh faham daripada perkataan tiada tanaman ni maknanya tiada air. Kalau ada air, mesti ada tanaman. Maknanya tempat itu memang kering, kontang, tak ada air. Bila tak ada air, maka tak ada tanaman. Tak ada apa pun tuan-tuan di tempat tu. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kepada Ibrahim pergi tinggal Hajar di sana. Dan Ismail juga di sana. Adapun engkau balik, tinggal mereka berdua saja. Itu yang disebutkan antara perkataan masyhur yang disebutkan oleh Sayyidatina Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan dia berdua dengan anaknya di situ, maka dia bertanya kepada Ibrahim, ila man takiluna, kemana engkau nak letak kami ataupun nak serahkan kami ni? Allahu amaraka bidzak, adakah Allah Ta'ala yang menyuruh engkau berbuat demikian? Maka jawab Ibrahim, na'am, ya, Allah lah yang menyuruh aku supaya berbuat demikian. Maka kata Hajar, idzan lan yudayyi'ana, kalau begitu dia kata pasti sama sekali Allah tak akan mensia-siakan kami. Tengok iman Hajar. Iman Hajar bukan Nabi. Bukan Nabi, bukan Rasul. Seorang perempuan yang berusia dengan seorang anak kecil ditinggalkan di tanah yang kering kontang. Tak ada tanaman, tak ada air. Tapi dia yakin dengan musabbib, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andai ini perintah dan suruhan Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan hamba dia. Itu Hajar. Jadi kita boleh lihat macam mana peristiwa ini berlaku. Hajar kemudian akhirnya melihat anaknya yang kehausan. Bukan setakat anak dia saja yang haus, bahkan dia sendiri pun haus. Duduk kawasan kering kontang begitu, maka dia pun mencari-cari, melihat kok ada burung yang terbang, singgah di mana-mana. Biasanya itu di antara petanda tempat yang ada air, burung akan berhenti singgah untuk minum. Ataupun ada kafilah-kafilah yang datang daripada mana, berniaga lalu ikut situ, singgah berhenti untuk ambil air. Itu di antara yang dicari oleh Hajar. Maka Hajar berlari naik ke Safa, kemudian menuju ke Marwah, naik ke Safa semula, menuju ke Marwah. Sehinggalah sab'ata aswatin, sehinggalah tujuh pusingan. Tujuh pusingan sa'i lah, bukan tujuh pusingan tawah. Tujuh pusingan tawah bulatan, tujuh pusingan sa'i bulatan juga, tapi bulatan kecil. Kalau tuan-tuan pergi, bulatan kecil lah, dia rapat-rapat je. Antara apa? Antara perjalanan pergi dan balik Safa dan Marwah tersebut. Cuma nak sebutnya ialah ikhtiar dan usaha Hajar itu akhirnya tak memberi hasil apa-apa pun. Tapi hasilnya ialah datang daripada daripada kaki yang kecil, iaitu kaki Ismail alaihi salam. Kaki Ismail alaihi salam masih seorang bayi. Tuan-tuan bayangkan sekuat mana sangat kaki seorang bayi menendang-nendang, tuan-tuan. Tak sakit pun kalau dia tendang kita. Ni kan Ismail menendang tanah, apalah kesan sangat, tuan-tuan. Sini ulama mengatakan Allah Ta'ala menyuruh kita mengambil asbab walau sekecil mana pun.
Walau asbab itu sebenarnya tak mencapai kepada tujuan yang kita hendak, tapi Allah Ta'ala nak tengok asbab tersebut. Nah, itu asbab yang terlalu kecil. Asbab yang pada adat tak akan keluar air dan tak akan keluar apa-apa pun. Kaki anak kecil tendang-tendang tanah, nak keluar apa tuan-tuan? Dari sudut adat memang tak logik lah boleh keluar air. Tapi Allah Ta'ala ni nak suruh ataupun mengajar umat, mengajar hamba dia supaya mengambil asbab, bukan sekadar duduk saja bertawakal. Itu bukan, itu dipanggil tawakul. Tawakul ni taktilu amalil jawarih dipanggil. Tawakul dengan tawakul, kita je Melayu panggil tawakal. Asalnya tawakkala ya tawakkalu tawakkulun, asal dia. Ha, kalau sebutan Arab dia ialah tawakkul, bukannya tawakkal. Ha, tawakkal ni Melayu guna. Ha, tawakkala fi'il, ya tawakkalu fi'il juga. Tawakkul masdar. Ha, tu yang kita duk guna tawakkul. Tawakkul tu yang sebenarnya. Tapi kita guna Melayu tawakkal lah. Terus pergi ya, dengan tawakkal. Nanti kan kita guna tawakkul kan orang kata pelik engkau ni tak mengaji ke. Mung lah tak mengajinya dia. Beritahu gitu. Cuma satu lagi ialah tawakal. Tawakal ya tawakalu tawakul. Ada alih tengah tu. Tawakul dengan tawakul beza. Tawakul ialah ta'tilu amalil jawarih. Seseorang itu dia merosakkan amal jasmani dia, amal lahiriah dia. Dia tak bekerja, tapi dia berserah bulat-bulat pada Allah Ta'ala tanpa dia berusaha, tanpa dia mengambil apa-apa asbab untuk mendapatkan itu ini di dunia ni. Itu dipanggil tawakul, yang tu tak diajar oleh agama. Agama ajar pada kita ambil asbab. Sebab tawakul ataupun tawakal kita panggil itu, dia adalah amal qalb, dia adalah perbuatan hati. So hati duduk dalam keadaan tawakul pada Allah Ta'ala ataupun tawakal pada Allah, adapun anggota zahir kita, luaran kita ni terus bekerja, terus beramal, terus buat apa aktiviti-aktiviti untuk mendapatkan apa yang kita impi, yang kita nak, tu sebagai asbab yang kita ambil, yang kita diperintah oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi daripada situlah, daripada peristiwa agung ni lah, Safa dan Marwah ni, dia menjadi syiar dalam agama. Jadi syiar, jadi lambang kebesaran dan keagungan agama. Maka diwujudkan sa'i di antara Safa dan Marwah. Itu zaman Nabi Allah Ibrahim AS dan Sayyidatina Hajar serta Ismail. Baik. Kemudian bila zaman berzaman datang zaman jahiliyah, masuk zaman jahiliyah, maka orang zaman jahiliyah ni tuan-tuan tahulah, di sekeliling Kaabah ada 360 berhala. Mewakili satu berhala, mewakili satu hari dalam setahun. 360 hari dalam setahun. Kemudian di Safa juga pun begitu. Dipenuhi dengan berhala dalam apa? Dalam Masjidil Haram tersebut. Maka, di atas Safa dan Marwah ni, ada berhala. Di atas Safa, diletak satu berhala, nama dia Isaf. Tuan-tuan boleh tengok kisah ni dalam tafsir Ibnu Kathir ada sebut. Dalam tafsir mana-mana saya sesebut, Syekh Sya'rawi pun sebut dalam tafsir dia. Di atas Safa ada satu berhala nama dia Isaf. Kemudian di sebelah Marwah ada satu berhala nama dia Nailah. Nailah ada juga kan orang Melayu Nailah. Tak apalah. Cuma nak sebutnya ialah berhala tu nama dia Nailah, diletakkan di atas Bukit Marwah. Dalam tafsir Ibnu Kathir ada menukilkan satu kisah yang mana Isaf dan Nailah ini, Isaf ni lelaki, Nailah ni perempuan, asalnya dia adalah manusia. Dia adalah kana basharaini, dalam tafsir sebut dia adalah asalnya dua manusia yang fazanaya dakhilal Kaabah. Dua manusia ni, Isaf dan Nailah ni, telah berzina di dalam Kaabah.
Ni zaman jahiliah punya cerita. Telah berzina di zaman apa, di dalam Kaabah, lalu famasakha hajaraini, maka dua-dua itu telah ditukarkan daripada manusia jadi batu. Macam cerita si tanggang. Daripada manusia menjadi batu. Bila dah jadi batu dua ni, Isaf dengan Nailah ni, maka orang kafir Quraisy pada masa tu ambil letak depan Kaabah supaya orang pakai ambil jadi pengajaran. Pakai ambil jadi pengajaran, ni orang yang pernah melakukan perbuatan terkutuk, terkutuknya perbuatan dia sampai peringkat di dalam Kaabah pun sanggup buat kerja tu. Letak depan Kaabah. Lalu pakat duk tengok, pakat duk tengok belakang. Akhirnya setelah berlalu zaman masa demi masa, last kali patung berhala ni disembah. Tu kerja orang zaman jahiliyah. Akhirnya manusia ni disembah. Bila disembah, diambil dua ni letak atas bukit. Satu letak di atas sofa, satu letak di atas maruah. Berlalu zaman punya zaman, akhirnya mereka ni sa'i. Bila naik ke atas bukit Safa, mereka istilam dengan Isa. Naik di atas Marwah, mereka istilam dengan apa, dengan Nailah pula. Tu kerja buat orang zaman jahiliyah. Bila mari Islam, tiba-tiba Allah Taala suruh pergi tawaf di Baitillahil Haram yang ada 360 berhala asalnya. Kemudian di Safa dan Marwah juga ada patung Isaf dan juga Nailah. Maka mari rasa tak seronoklah dalam diri orang Muslim mukmin ni. Takkanlah kita nak pergi beribadat di rumah yang pernah satu ketika dulu ada berhala. Takkanlah kita nak pergi buat ibadat haji sa'i di tempat yang ada berhala. Lalu turun ayat ni. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Baik, tengok. Bahawasanya bukit Safa dan Marwah, tempat sa'i di Mekah itu, tu dia hurai dah tu. Tempat sa'i di Mekah itu, sa'i-sa'i ni apa? Sa'i-sa'i ni maknanya berlari anak. Sahabat cerita tu, kami melihat Nabi ketika sa'i tu berlari-lari anak. Tu sahabat sebut gitu. Kita pergi jalan kaki, lenggang kangkung sambil main wasak tak jadi. Tu kita. Baik. Mana tadi? Bahawasanya bukit Safa dan Marwah tempat sa'i, yakni tempat berlari-lari anak. Tu mengambil sempena peristiwa hajar tu lah. Berlari naik atas Safa, tengok belah sini ada ke tidak kafilah-kafilah ataupun burung ke paling tidak mencari air. Kemudian berlari pula ke Marwah. Tempat sa'i di Makkah, setengah daripada tanda agama Allah. Yakni tanda agama Allah tu tempat didiri agama Allah. Tu syair. Syair macam masjid. Masjid ni adalah syair Islam. Salah satu daripada syiar min syairil Islam ni masjid ni. So bila orang tengok masjid je orang tahu ni tempat untuk didirikan perintah agama. Tu semayang Jumaat tu di antara syiar min syairil Islam. So orang tahu bila hari Jumaat adalah hari untuk didirikan perintah agama. Bila umat Islam datang beramai-ramai mendirikan solat Jumaat, orang tahu orang tu datang untuk mendirikan perintah agama. Sebab tu tak boleh di satu-satu kawasan tu tak ada orang semayang berjemaah. Sebab dia adalah syiar min syairil Islam. Tempat ni tak ada orang Muslim ke? Jadi kan jadi gitu. Bila satu taman, satu kawasan tak ada surau langsung, azan pun tak kedengaran, maka kita tak tahu sini ni ada tempat orang mendirikan agama Allah Ta'ala. Orang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tutup masjid ataupun apa, ataupun tak ada masjid langsung, maka tidak ada syiar agama dipanggil. Kita duduk tinggi pula ni, 432 hari ni tuan-tuan ni, tertinggi dalam sejarah PKP. Menteri agama pun positif dah tu. Baik,
Mana tadi? Cerita COVID, tuan-tuan doa lah banyak-banyak. Berkat doa tuan-tuan orang soleh. Jadi, sa'i ini ialah setengah daripada tanda agama Allah, yakni tempat didirikan agama Allah, perintah Allah Ta'ala di situ. Bila Allah Ta'ala kata min sya'airillah, maknanya bukan sya'airil jahiliyah. Kita boleh fahamlah di situ. Bila mana Allah Ta'ala kata Safa dan Marwah ni, walaupun asalnya atas tu ada berhala Isaf, atas sana pula ada berhala Nailah, dia bukan lagi menjadi sya'air jahiliyah. Sekarang ni aku perintah Safa dan Marwah ni menjadi sya'airillah. Maka engkau jangan berasa apa? Berasa tak sedap lah. Bila Allah Ta'ala sendiri perintah supaya menjadikan Safa dan Marwah tu tempat beribadah, yakni tempat sa'i, maka apa yang berlaku sebelum daripada ni, tempat penyembahan berhala, tempat mereka duk ambil apa barakah daripada patung tu semua sekali, tinggalkan, lupakan yang tu. Engkau anggap sekarang ini dia adalah tempat perintah Allah Ta'ala supaya kita melakukan ibadah. Sebab tu keluar dalam hukum fiqh kita, boleh ataupun sah kita semayang di gereja. Gitu keluar. Kalau baca dalam kitab fiqh, maka keluarlah sah kita solat, andai kita solat tu di mana? Di kuih katakanlah, di gereja katakanlah, ataupun di nu patung batu kev nu, kita pergi semayang situ, tak ada masalah, sah semayang kita. Tapi makruh gitu. Sah semayang tak ada masalah. Jadi tuan-tuan jangan ubah isu lah. Wano dini semayang di gereja, dok dari sudut fiqh nak beritahu pada kita sah. Semayang tak salah sebab kita bukan sembah berhala dia. Kita diajar untuk menyembah, mengabdi diri pada Allah Ta'ala, bukan mengabdi diri pada patung. Dalilnya mana? Ni inna safa wal marwata min sya'airillah. Asal tepat patung penuh ni, di depan Kaabah tu 360, di batu kuih tu satu je ada besar. Depan Kaabah satu keliling tu 360, satu patung mewakili satu hari. Akhirnya jadi tempat ibadat orang Islam. Boleh tak boleh? Boleh. Kita bukan mengabdikan diri pada patung, kita mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Cuma akhirnya Allah Ta'ala suruh hancurkanlah patung-patung tu. Baik. Faman hajjal baita, maka barang siapa qasad. Qasad yakni kunjung. Qasad tu makna hajjah tu. Dari sudut lughah, dari sudut bahasa Arab. Hajjah-hajjah ni ialah dengan makna qasad. Qasada. Apa makna qasada? Makna dia kunjung. Mengunjung, mengunjungi. Itu bahasa Melayu kita. Maka dia kata barang siapa qasad, yakni mengunjung. Mengunjung apa? Baitillah. Mengunjung baitillah bagi kerja haji. Mengunjung batillah tu kerana apa? Mengerjakan ibadat haji. Wi'tamara, ataupun mengerjakan ibadat umrah. Umrah, makna dari sudut lughah dia ialah ziarah. Umrah, ziarah. Hajjah, qasadah, mengunjung baitillah. Mengunjung baitillah, umrah, ziarah. Ziarah ke mana pula? Bukan ziarah ke Beijing ni, bukan ziarah ke Korea, ziarah ke baitillah. Bila ziarah ke baitillah, kita punya persiapan pun lain, jasmani rohani pun lain. Bila kita ziarah, tapi ziarah tu ziarah baitillah, tak sama dengan pergi ziarah di Korea dah. Tak sama dengan pergi ziarah di Beijing ataupun pergi ke apa, pergi ke Hawaii dan sebagainya. Tak sama bila sebut ziarah. Cuma nak sebutnya ialah umrah ni ziarah asalnya. Ziarah mana? Ziarah baitillah. Baik. Faman hajjal baita aw i'tamara, kata Allah, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, maka tiada mengapa, yakni tiada salah.
Tiada mengapa, yakni tiada salah. Tak salah maksudnya. Maka tiada mengapa, yakni tiada salah. Atasnya bahawa tawaf ia dengan keduanya, dengan Safa dan Marwah. Tawaf, dia guna perkataan tawaf. Tuan-tuan jangan bayangkan tawaf Kaabah pula. Tawaf, tawaf apa? Tawaf, tawaf sa'i lah. Mana tawaf sa'i? Kita biasa guna dalam percakapan kita perkataan tawaf ni. Tawaf apa? Tawaf pasar malam. Tawaf pasar malam. Pasar malam ni bukan satu bulatan pun. Dia duduk belah jalan sini, gerai panjang, belah jalan sini, gerai panjang. So kita macam sa'i je. Petang ni ke mana? Tawaf pasar malam. Tawaf pasar raya. Pasar raya ni bertingkat-tingkat, naik tangga, naik turun pula. Kita panggil tawaf juga. Tak ada kerja hujung minggu ni, tawaf pasar raya. Tawaf ni kalau nak kira pusinglah. Tapi istilah bahasa kita guna tawaf. Benar-benar gitu. Polis duk pusing tengok orang ikut SOP ke tidak. Kadang-kadang kita kata tawaf juga. Tu tawaf, perkataan tawaf tu. Takut tertukar dengan apa? Tawaf di Baitillah. Ni cerita ni tentang sa'i. Maka tiada mengapa, yakni tiada salah atasnya bahawa tawaf ia dengan keduanya, kedua Safa dan Marwah tu. Dengan sa'i, dengan melakukan sa'i antara keduanya berapa kali? 7 kali. Dengan 7 kali. Itu tafsir kepada tawaf tu. Tawaf situ maksud dia ialah sa'i antara keduanya, kedua Safa dan Marwah tu berapa kali? 7 kali. 7 kali tu maknanya daripada Safa ke Marwah sekali. Daripada Marwah ke Safa 2 kali. Kemudian Safa ke Marwah pula 3 kali. Itu cara kita bilang mazhab Syafi'i. Ada juga yang jenis bilang satu ialah daripada Safa balik ke Safa semula sekali. So maknanya 14 kali. Ada juga orang bilang gitu. So kita dah siap 7 kali, dia tak siap lagi 7 kali. Berapa kali Musa'i tadi? 7 kali. 7 kali dia 14 kali. Jawab dia, kita sudah lama dah, dia tak sudah lagi. Sebab dia bilang daripada Safa ke Safa tu baru kira sekali. Tak apa juga. Sah juga, cuma 7 kali itu jadi ibadat biasalah. Tidak jadi sunnah, tidak jadi apa, tidak jadi wajib, baik. Ataupun rukun. Wajib dan rukun tu depan tu dia cerita nanti. Baik. Maka tiada mengapa, yakni tiada salah atasnya bahawa tawaf ia dengan keduanya Safa dan Marwah tu dengan sa'i, yakni tafsir kepada tawaf tu antara keduanya berapa kali? 7 kali. Baik, dia nak cerita sebab nuzul. Turun ini ayat ni sebab turun ayat Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah ni, dia kata turun ini ayat tak kala benci orang muslimin akan demikian itu sa'i, kerana orang jahiliyah yakni sebelum Islam sa'i mereka itu dengan keduanya Safa dan Marwah, dan atas keduanya itu, yakni sedangkan di atas keduanya Safa dan Marwah tu ada 2 berhala, satu nama Isaf saya sebut tadi, satu lagi sebelah Marwah tu nama dia Nailah. Atas kedua itu 2 berhala, bila mereka naik atas Safa, sapu mereka itu akan keduanya. Yang ni ada dalam tafsir Ibn Kathir sebut, disebut oleh Syabi. Sapu mereka itu akan keduanya, kedua berhala tu dengan tangan, kerana mengambil barakah daripada patung tu. Tu asalnya nak ambil iktibar je daripada 2 makhluk, 2 manusia tu, akhirnya menjadi penyembahan. Tu zaman jahiliyah. Maka turunlah ayat ni beritahu itu adalah perintah Allah Ta'ala. Walaupun dia adalah asalnya tempat berhala, tapi Allah Ta'ala suruh ambil jadikan tempat ibadat orang Islam. Baik. Kata Abdullah Ibn Abbas bahawa sa'i bukan fardu. Ini masuk fiqh sikit. Kata Abdullah Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas apa? Sepupu Nabi. Kata Abdullah bin Abbas bahawa sa'i bukan fardu.
Bukan fardu, maknanya bukan rukun. Bukan rukun. Ini nak cerita dulu ni. Depan tu ada yang Syafi'i punya. Abdullah bin Abbas, di sisi Abdullah bin Abbas, sa'i ni bukan fardu, yakni bukan rukun. Bukan rukun haji. Bukan rukun umrah. Itu di sisi Abdullah bin Abbas. Mana dia ambil dalilnya? Dalil ni, dalil Allah Taala sebut, "Fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima." Maka tiada mengapa atasnya bahawa tawaf. Maknanya tak salah kalau mu tawaf pun, tak tawaf pun tak apa. Gitu. Tawaf pun tak apa, tak tawaf pun tak apa. Daripada ayat ni dia faham gitu. Maknanya walaupun dia tempat berhala, mu gi tawaf pun tak apa, tak tawaf pun tak apa. Dia faham gitu. Maka bila dia faham demikian, maka tidak termasuk dalam rukun bagi Abdullah bin Abbas. Tidak sa'i pun tidak mengapa. Dalam mazhab lain, mazhab Hambali antaranya, ada satu qaul dalam mazhab Hambali pun mengatakan bahawa sa'i ini adalah sunat dia. Dalam mazhab Hambali. Kemudian dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, bagi dia sa'i ini adalah wajib, bukan rukun. Dalam ibadat haji kan ada rukun, ada wajib. Rukun haji, wajib haji. Kalau tuan-tuan tak buat rukun, maknanya tak ada haji tahun tu. Tapi kalau tuan-tuan tak buat wajib haji, kena bayar ganti dengan dam. So, al-Imam Abu Hanifah menganggap sa'i ni sebagai wajib haji. Bila wajib haji, kalau tak buat pun tak apa masalah, tak ada masalah. Yang penting bayar dam. Bayar dam dengan seekor kambing. Dam-dam ni asalnya darah kan. Maknanya kena ganti perbuatan wajib tu dengan menumpahkan darah. Darah apa? Darah seekor kambing, sebagaimana ibadat korban yang kita buat itulah. Sembelih kambing seekor untuk bayar denda. Kita tak melakukan sa'i. Sebab di sisi al-Imam Abu Hanifah, dia adalah bukan rukun, dia hanyalah wajib saja. Jadi kalau tinggal, kena bayar dengan dam. Baik. Dan kata Imam Syafi'i, itu dua tiga pendapat, satu pendapat di Hambali, satu pendapat di Hanifah, Imam Abu Hanifah. Baik, ini yang kita punya. Dan kata Imam Syafi'i dan lainnya, lainnya ni antaranya siapa? Antaranya Malik, Al-Imam Malik, mazhab Maliki, sama dengan kita mazhab Syafi'i. Sa'i itu rukun haji. Bila sebut rukun haji, maknanya andai kita tinggal, maka tak dikira haji tahun tu. Tak sah lah haji kita. Sebab dia rukun. Supos semayang lah. Semayang, berapa rukun ada? Kita tinggal rukun, salah satu daripada rukun, maka tak dikira sembahyang kita. Yakni tak sah semayang kita. Adapun yang sunat ab'ad, sunat hay'ah, yang tu tertinggal, tak sujud sawi pun tak apa. Begitu. Mana tadi? Dan kata Imam Syafi'i dan lainnya, yakni Imam Malik, antara contohnya, sa'i itu rukun haji. Dan menyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukunnya dengan sabdanya. Ini pegangan mazhab kita, Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i pegang bersandarkan kepada hadis Nabi. Adapun la junaha alaih ni, itu ayat Quran. Yang ni hadis Nabi yang dipegang oleh mazhab kita Syafi'i, yang mengatakan bahawa sa'i ni adalah rukun. Dan menyata Rasulullah akan rukunnya dengan sabdanya, bahawasanya Allah Ta'ala telah fardu atas kamu itu sa'i. Dalam satu hadis lain Nabi sebut is'au. Nabi kata hendaklah kamu semua bersa'i. Fa inna Allah kataba 'alaikumus sa'ya. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala kataba ai faradha.
dengan makna mewajibkan ke atas kamu melakukan sa'i. Hadis ni dipegang oleh al-Imam Syafi'i, maka bagi mazhab kita dia adalah wajib, dia adalah rukun, bukan wajib. Baik. Dan lagi sabdanya, sabda Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Ini satu lagi dia petik daripada hadis Nabi. Nabi sebut ibda'u bima bada'allahu bih, mula oleh kamu dengan barang yang memulai oleh Allah Ta'ala dengannya. Dengannya yakni Safa. Gini. Gini. Hadis ni. Hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Bila dah sa'i ni adalah rukun. Bila sa'i ni adalah rukun dalam mazhab kita Syafi'i, habis tu macam mana kita nak mulakan sa'i ni? Nak mula di mana? Maka al-Imam Syafi'i kata, ambil pula hadis ni. Kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Mula oleh kamu dengan barang yang memulai oleh Allah Ta'ala dengannya. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala mulakan dengan apa? Mulakan dengan Safa. Jadi mula di mana sa'i? Mula di Safa. Itu mazhab kita pegang. Kenapa ni saya sebut gini? Sebab ada mazhab lain yang mengatakan mula di mana pun tak apa. Sebab apa? Sebabnya ialah di antara Safa dan Marwah tu dia bubuh kalimah waw. Kalau tuan-tuan tengok ayat Quran, ni hijau para ulama belakang ni. Hijau para ulama duk teliti ayat Quran ni. Keluar khilaf di kalangan para ulama. Ni di antara Safa dan Marwah dalam ayat Quran tu ada huruf waw. Bila ada huruf waw, huruf waw ni dalam bahasa Arab dia tidak menunjukkan tertib. Dia tidak menunjukkan tertib bagi mazhab lain. Bukan Syafi'i lah. Adapun Syafi'i tadi, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dalam ayat tu. Kalau dalam hadis tu Nabi sebut apa dulu? Kalau dalam ayat Quran tu sebut apa dulu? Ayat Quran tu sebut fam siapa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tu ibda'u bima bada Allahu bih. Allah Ta'ala mulakan dengan basuh muka. So, basuh muka. Kemudian Allah Ta'ala sebut basuh tangan hingga siku. Kemudian Allah Ta'ala sebut basuh apa, sapu rambut. Kemudian Allah Ta'ala sebut basuh kaki. Maka dalam mazhab kita Syafi'i berdasarkan kepada hadis ibda'u bima bada Allahu bi, maka kita kena mula ikut yang Allah Ta'ala sebut tu. Last sekali, rukun yang keenam ialah tertib. Ada pun mazhab lain, ni cerita mazhab lain, dengar elok-elok. Sagi balik cerita di rumah terabur nanti. Ni jenis dengar tak betul-betul balik cerita rumah. Rupa-rupanya boleh je kita ambil wuduk songsang. Dengar nak cerita ni. Ada pun bagi mazhab lain, yang menunjukkan tertib ialah bila dia guna perkataan fa. Ayatnya akan jadi gini. Inna Safa fal Marwata. Ya, gitu maksudnya. Kita kena faham, mula di Safa baru pergi ke Marwah. Kalau ayat Quran guna farsilu wujuhakum fa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum fa arjulakum ilal ka'bain. Ya, itu tertib. Tapi ayat Quran guna waw. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka mari mazhab Hanafi kata tertib bukan rukun. So ambil wuduk cara songsang pun tak apa. Nak basuh kaki dululah. Sila. Tapi tidak mazhab kita. Kok betul-betul tu tidak mazhab kita. Jangan berterabur itu. Saya tak mengajar berterabur.
Ha, kena cerita betul-betul, biar jelas, biar clear, supaya tak jadi isu dalam masyarakat. Ha, di sisi mazhab Hanafi, dia tidak dikira tertib tu sebagai rukun. Adapun kita Syafi'i, niat mula-mula. Pak basah, dua kering. Ha, tu mudahnya dalam mazhab kita Syafi'i. Pak basah, dua kering. Pak basah tu yang Quran sebut. Daripada basuh muka, tangan ke siku, sapu rambut, basuh dua kaki, itu pak-pak tu basuh rukun. Dua lagi rukun yang kering, mesti satu niat mesti ada. Innamal a'malu bin niat. Sebab nak beza antara adat dengan ibadat. Kok basuh muka tu kerana panas je. Adat. Panasnya hari ni basuh muka. Adat. Ambil air basuh muka dua-dua, seorang lagi ambil air basuh muka niat ambil wuduk, boleh pahala. Seorang lagi ambil basuh muka kerana panas, tak ada apa-apa, benda harus. Nah, tapi tak jadi pahala. Supaya tuan-tuan duduk dalam masjid ni, ada yang duduk iktikaf boleh pahala, ada yang duduk saja. Bila duduk saja tak ada apa-apa, sama dengan duduk di rumah duduk menonton TV lah. Nah, orang yang niat iktikaf untung semenit, untung dah, apatah lagi duduk 30 minit, duduk sampai isyak, untung pahala berganda-ganda Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau tak niat i'tikaf, supo duduk di kedai kopi, supo. Nah, tak ada beda. Nah, gitu, nak beritahu dari sudut pahala. Baik, cuma nak sebutnya ialah, yang keenam dalam mazhab kita Syafi'i, ialah tertib. Nah, tapi di sisi mazhab Hanafi, bagi dia tertib tidak. Sebab apa? Allah Ta'ala tak guna fa dalam ayat ni. Ha, dia guna waw. So, bila dia guna waw, tidak perlu tertib. Ha, nak ambil songsang, nak basuh kaki dulu, boleh. Ha, takut-takutlah. Kok-koklah tuan-tuan lepas habis PKPPPPB, apa kau tak kira lah. Tuan-tuan pergi melancong, tengok ada orang ambil wuduk basuh kaki dulu. Sehat ke dia ni? Ha, kita tak sehat tu. Ha, tak sehat dari sudut ilmu, mengaji tak habis. Ha, gitu. Fiq ni mengaji biar luar, barulah kita tak mudah hentam orang. Kalau tak tengok orang sikit je nak hentam lalu. Tengok orang semayang pakai mask je, tak sah semayang. Sebab apa? Hidung tak kena. Orang cakap dia ambil gunting-gunting sini, biar berlubang sini, biar kena hidung. Beritahu gitu pada dia. So dia bawa gunting lah, kalau gitu. Ada masalah pun. Benda-benda tu tak jadi isu pun. Baik. Kalau kita mengaji fiqh dengan luah, tak ada masalah. Kita tak menghukum orang. Tengok orang semayang, kaki dia tak lipat waktu sujud. Ada masalah lagi, ada qaul lagi. Dalam mazhab kita Syafi'i pun ada qaul lagi. Jangan benda apa? Jangan kita duduk tengok yang poster tu je. Poster tu kan dipangkah kan? Dipangkah lalu. Tu relax dulu. Relax dulu. Tengok, mengaji dulu, biar luah dulu. Baru kita kata, ni tak sah lalu dah. Tengok, baik. Tu nak sebut berkenaan dengan fiqh sikit sebab dia sebut sini. Mana tadi? Ya'ni sofa. Nak berhenti dah. Mula oleh kamu dengan barang yang memulai oleh Allah Ta'ala dengannya, ya'ni sofa. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Tu noktah dia tu. Dan barang siapa mengerja sunat kebajikan daripada tawaf, ni dia panggil tawaf sunat. Maknanya kalau kita nak buat tawaf sunat dan lainnya ataupun lain daripada perbuatan tawaf, tak kira lah asal nama dia kebajikan dia, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima syukur bagi amalannya dengan tafsir dia diberi balasan pahala. Gini maksud dia, bila seseorang tu nak mengerjakan satu amalan sunat, tak kira lah sama ada tawaf tu tawaf sunat, kena ingat bila kita nak buat benda sunat maka wajib niat. Kalau kita nak buat tawaf sunat lah, masuk dalam apa, dalam Masjidil Haram, orang tak azan lagi katakanlah, ataupun lambat lagi masuk waktu zuhur, waktu asar dan sebagainya, maka kita pun nak pergi buatlah tawaf sunat. Maka wajib kena niat. Mazhab kita Syafi'i, sebab nak membezakan di antara adat dengan ibadat, wajib kena niat.
Adapun ketika kita mengerjakan keseluruhan ibadah, maka tak perlu kita niat di satu-satu perbuatan. Tak nampak? Gini contoh. Bila kita semayang, kita semayang, aku semayang fardu maghrib 3 rakaat. Bila kita sebut aku semayang fardu maghrib, sebut maghrib je dia memang 3 rakaat. Maknanya tak perlu lagi dah kita niat di rakaat yang kedua semayang maghrib juga ni, gitu. Ataupun rakaat yang ketiga aku semayang fardu maghrib juga. Sebab apa? Dia terkandung dah dalam niat mula-mula dulu. Aku semayang fardu maghrib tu rangkum ketiga-tiga rukun tu. Apa ketiga-tiga rakaat tersebut. Supo juga dengan tuan-tuan pergi buat haji. Bila tuan-tuan masuk dengan ihram haji ataupun tuan-tuan masuk dengan ihram umrah, maka tuan-tuan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Dalam niat ihram haji ataupun umrah tu terkandung dah keseluruhan rukun dia. Rukun tawafnya, sa'inya, wukufnya terkandung semua tu. Bukan maknanya gi buat tawaf, no, niat tawaf pula. Gi buat umrah apa, gi buat sa'i, niat sa'i pula. Yang tu dikira sebagai pahala lain. Kalau kita niat pula buat tawaf ni tawaf haji, kita gi sa'i ni sa'i haji, tu pahala lain pula. Kalau tak niat pun tak ada masalah sebab dia ada dah dalam niat ihram. Tapi kalau kita buat yang sunat berasingan dah daripada yang lain, kita gi tawaf sunat, maka kita kena niat ni nak melakukan tawaf sunat. Kalau kita tak niat gi pusing Baitillah walaupun 21 pusingan, jadi jalan saja. Jalan kaki, buat penat kaki lah. Pahala tak dikira walau selangkah. Tu nak beza, kita pun nak beza ibadat dengan adat. Jadi kalau kita mengerjakan sunat kebajikan sama ada daripada tawaf ataupun lainnya, yakni lain daripada tawaf, maka dia kata, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima syukur, yakni gini, Tuhan berterima kasih pada kita. Bagaimana cara Allah Ta'ala berterima kasih dengan amalan-amalan yang kita buat ni? Tafsir dia, dengan diberi balasan pahala atasnya, atas amalan tu, lagi amat ketahui dengannya, dengan amalan tu banyak maupun sedikit. Yani Allah Ta'ala tahu belakang kita buat tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, sikit ataupun banyak, sunat ataupun wajib. Sini cerita yang sunat lah. Kita buat apa pun Allah Ta'ala cara dia berterima kasih dengan kita, dia sediakan pahala kepada orang yang melakukan ibadat tersebut. Gitu, habis. Dan turun pada orang Yahudi. Yang ini nak cerita ayat yang kemudian. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Allahu a'lam wa ilmuhul atam.